صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud rahimahullah, muka surat 12 bayang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran beredar berpusing kelakuan ini sekalian pula, yakni kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin tempat perjalanan hati, tempat amalan hati, pekerjaan hati yang wajib bahawa engkau belajar akan dia, akan ibadah yang batin. Sebagaimana terdahulu berkisarnya ilmu atas ketaatan zahir, kemudian berkisar pula ilmu atas ibadah yang batin. Ibadah yang zahir, ilmu berkaitan dengan ibadah yang zahir, ilmu berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan sembahyang contohnya, kemudian berkisar pula ilmu sebagaimana terdahulu atas ibadah yang batin, sekarang berkisar ilmu pula atas ibadah yang batin. Terdahulu ibadah zahir, ini ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin tempat perjalanan hati yang wajib bahawa engkau belajar akan dia. Yang mana ibadah zahir, ibadah batin dibina atas asasnya adalah ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tauhid, ilmu akidah. Mana ibadah yang batin ni? Daripada tawakul, berserah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta buat asbab, dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah, dan redha, redha hati dengan qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, dan sabar, sabar atas mengerjakan ketaatan, sabar atas meninggalkan maksiat, dan sabar atas musibah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan taubah, taubah daripada segala dosa sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, dan ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana yang lain. Dan yang lain daripada yang demikian itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Jadi ini di antara ibadah batin, ilmu tasawuf. Yang mana pembicaraan terdahulunya, pembicaraan sifat sini ni, ketaatan batin, redha akan qada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan batin, redha akan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan ambil satu-satu pembicaraan daripada sifat-sifat hati hak ketaatan batin ni secara kasarlah. Nak secara detailnya, contoh kita penawar bagi hati itu, dia akan hurai secara terperinci tawakulnya, redaknya, sabar, taubah, ikhlas. Itu semua di antara ilmu yang wajib fardu ain atas kita belajar, dan wajib fardu ain atas kita beramal. Wajib fardu ain atas kita belajar sekurang-kurangnya
10 sifat kepujian, dan wajib fardu ain kita semar 10 sifat kepujian ni ke dalam hati. Kita wajib belajar sekurang-kurangnya 10 sifat kecelaan. Wajib fardu ain kepada kita membersihkan hati daripada 10 sifat kecelaan, yang mana sifat-sifat ni dinyatakan dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam kitab Minhajul Abidin. Sifat-sifat kepujian, sifat-sifat kecelaan yang ada dalam kitab Penawar Bagi Hati ada dalam kitab Minhajul Abidin, tetapi susunannya berlainan. Huraiannya dalam kitab Minhajul Abidin, huraian yang lebih terperinci, hak lebih mendalami, hak tu fardu kifayah. Hak sekurang-kurang permulaan kita nak mengaji ilmu berkaitan ketaatan batin adalah kitab Penawar Bagi Hati. Jadi saya cerita satu-satu ketaatan batin ni pun di hadapan saya ni ada kitab Penawar Bagi Hati sebagai tempat rujukan. Jadi terdahulu bicara berkaitan dengan redha. Redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan makna hati kita terima. Tidak bangkang, tidak persoal akan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa qada Allah dalam kitab Penawar Bagi Hati? Qada Allah adalah segala perkara yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, dan akan segala perkara yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba-Nya, Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini itu qada. Perkara yang dikehendaki oleh Allah dan perkara yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pegangan kita rukun iman yang keenam, sekalian yang berlaku adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan datang daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah. Hak beriman dengan qada ni akidah. Sekarang pergi kepada redha, terima hati akan qada. Itu bukan akidah, itu berkaitan dengan ketaatan batin. Ketaatan zahir pula kita berusaha macam biasalah. Tuhan qadakan sakit, pegangan kitanya sakit tu qada Allah, itu pegangan. Kemudian hati kita redha akan qada Allah, terima, jangan ada persoalan lah. Kenapa ya Allah jadi sakit kita ni? Tak ada buat salah apa duduk masjid semua. Orang yang tak pernah mari masjid, bukan setakat tak pernah mari masjid, semayang pun tidak, segar mega. Yang kita ni mari masjid semua ni, bapalah, kenapalah Tuhan buat sakit? Yang ada soal lah kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib redha. Kemudian bukan bererti kita tidak berubat. Hak berubat tu syariat zahir. Hak berubat tu syariat zahir. Kena letak molek lah. Beriman dengan qada itu pegangan, redha dengan qada itu syariat batin, ketaatan batin. Kita berusaha untuk cari manfaat, berusaha untuk menghindari daripada kemudaratan, itu syariat zahir pula. Kena letak molek tiga-tiga. Tapi kita bicara di sini bab redha, terima hati akan qada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk qada yang jahat. Mana qada jahat? Kufur dan maksiat. Itu qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah, pegangan kita lah. Adapun adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri, itu adab percakapan. Pegangan kita segala-gala baik jahat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa pegangan segala-gala datang daripada Allah, termasuk perkara jahat, tapi percakapannya lain, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri, kenapa tak sama? Jangan duk soal lah. Peraturan agama gitu, kita gitulah. Kenapa? Jadi tak sama. Pegangan segala-gala baik jahat datang daripada Allah. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri saya sendiri. Kenapa tak sama? Jangan ada soal lah. Ini peraturan agama. Kita wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara yang tak baik
kepada qada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan perkara yang tak baik kepada qada Allah hukumnya adalah haram. Ha, pegangan tetap dah. Jadi pergi kepada perkara jahat. Contohnya seseorang melakukan maksiat. Ha, kita hati kita terima itu semua qada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, kita tak persoal. Kenapa ni seorang ni kenapalah jadi begini, kita tak persoal lah. Itu qada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib redha akan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sudut seseorang melakukan maksiat, ikhtiar dan usaha dia, pilihan dia. Ha, dari sudut ikhtiar dan usaha dia yang melakukan maksiat, haram kita redha, wajib kita benci. Ha, itu dari sudut yang lain. Tapi dari satu maksiat, daripada satu kejahatan, kita wajib redha dari sudut, dari segi, dari aspek kejahatan tu qada Allah, datang daripada Allah. Kenapa kita nak persoal? Kita terima aje lah. Ha, tapi dari sudut seseorang melakukan perkara maksiat tadi ni, ikhtiar dan usaha dia, dari sudut tu haram kita redha. Redha bil maksiati maksiatun. Kita terima, kita setuju hati dengan perkara maksiat, kita berdosa sama, walaupun kita tak buat, dia yang buat. Dari sudut mana tu? Dari sudut kita redha dengan maksiat, dari sudut ikhtiar usaha seseorang yang melakukan perkara maksiat. Walaupun hakikinya ikhtiar usaha seseorang tetap qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sudut perkara jahat tu qada Allah, wajib kita redha. Dari sudut perkara jahat tu datang dari ikhtiar dan usaha seseorang, wajib kita benci, wajib kita cegah. Ha, itu dari sudut yang berbeza berkait dengan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Kemudian kita wajib redha segala-gala perkara. Ha, kita wajib redha segala-gala perkara. Kenapa? Kerana kita berpegang sekalian pekerjaan yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada hikmah. Jadi kita wajib redha dengan qada Allah. Selain daripada kita beriman dengan qada Allah, kita beriman juga, kita i'tiqad juga, segala perkara yang diqadakan oleh Allah ada hikmah, tidak sia-sia. Redha dengan qada, ketaatan batin. Kita beriman, beri'tiqad, qada itu daripada Allah. Ha, itu iman dan akidah. Dan kita juga wajib beri'tiqad bahawa sekalian qada Allah ada hikmah belaka. Sekalian qada Allah ada hikmah belaka, yang mana terkadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Termasuk perkara jahat yang diqadakan oleh Allah ada hikmah. Sebab apa yang Tuhan lakukan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang main-main. Tidak ada yang saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang saja yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidak kami jadikan akan langit dan akan bumi dan barang yang terhalang bumi hal keadaan saja, main-main, tak ada. Kesemuanya ada hikmah. Yang mana hikmahnya kebanyakannya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beri'tiqad segala perkara yang diqadakan oleh Allah ada hikmah. Walaupun rupanya ada rupa yang jahat, sebab itulah kita wajib redha. Sebab itulah kita wajib redha. Dan kita juga berpegang bahawa sekalian qada Allah semuanya kebajikan. Ha, ni kena beringat pula ni. Sekalian qada Allah, barang yang diqadakan Allah tu kebajikan. Ha, ni kena beralus sini. Salah-salah hura, tinggal syariat, punah agama. Ha, tapi kita sedar ke dok? Yang kita duk baca dalam doa kunut. Falakal hamdu ala ma qadait.
falakal hamdu ala ma qadait. Mana apa? Bagi engkau jua ya Allah kepujian. Falakal hamdu. Bukan falhamdulaka tu, terbalik. Terbalik. Kalau nak susung, maka bermula kepujian milik engkau ya Allah. Tapi kita bacanya falakal hamdu dan bagi engkau kepujian. Ha ni terbalik ni bawa pada hasar. Hasar mana apa? Ha, bagi engkau jualah kepujian. Tidak ada bagi yang lain. Itu hasar. Bagi engkau jualah kepujian atas barang yang engkau qadakan. Falakal hamdu ala ma qadai. Maka bagi engkau jualah kepujian atas barang yang kau qadakan. Kepujian. Barang yang kau qadakan ni ada dua. Ada baik, ada jahat. Kalau hak baik, jelas nyata falakal hamdu. Kalau jahat, ma qadai itu. Falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau ya Allah jua kepujian atas barang yang kau qadakan. Apa yang kau qadakan? Barang yang kau kehendaki, barang yang kau perlakukan, kepujian kepada engkau. Tapi ma qadai itu kalau hak baik, jelas nyatalah kepujian. Kalau hak jahat, tambahan pula ma qadai kalau atas dunia ni kok. Di kalangan manusia umumnya satu dunia ni banyak hak jahat lah makadainya. Orang kafir 3/4 ahli dunia. Orang Islam 1/4 sahaja. Ha. Jadi makadai itu banyak hak jahat lah. Kalau ke manusia atas dunia ni. Tapi falakal hamdunya kok mana? Ha, falakal hamdu ni tilik kepada qada Allah. Tilik daripada Allah semuanya jamilah comel belakang. Ah, siapa di kita, ikhtiar usaha kita, ada hak baik, ada hak jahat. Ah, ni syariat. Jaga hak ni. Jaga hak ni. Jangan pula saya tak pandang hak ni, saya pandang hak hakiki ku atas. Ah, saya tak pandang hak asbab ni. Itu usaha saya tak pandang tu syariat. Saya tak pandang syariat. Saya pandang hakikat. Menafikan syariat boleh bawa pada kafir zindik. Kafir zindik. Murtad orang ni. Apa kafir zindik? Kafir yang menafikan hukum syariat. Ingat baik tu. Yang mana Imam Ghazali mengatakan bunuh seorang kafir zindik lebih baik daripada bunuh 1,000 orang kafir dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Bunuh seorang kafir zindik lebih baik daripada bunuh 1,000 orang kafir dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Besarnya. Sebab apa? Merosakkan agama. Saya tak pandang syariat, saya pandang hakikat. Tak. Kita kena pandang syariat. Tapi pandang datang daripada Allah, datang daripada Allah. Ada buruk? Tidak ada lah. Buruk ni timbul daripada ikhtiar usaha kita. Baru timbul buruk. Macam mana ni? Pilihan kita baru timbul buruk. Tiba-tiba dia tidak berakal. Tak ada timbul buruk juga. Sebab dia tidak berakal. Dia tak ada timbul milih. Macam mana ni? Tapi pandang datang daripada Allah semuanya jamilah. Sebab tu kita falakal hamdu ala ma qadai. Jadi kita berpegang semua daripada Allah kebajikan. Maka kita wajib redha lah. Tapi bila sampai kepada ikhtiar usaha seseorang, hak jahat, jahat. Haram kita redha. Kemudian kita balik pula kepada hikmah. Kita balik kepada hikmah. Sebagaimana yang kisah yang berlaku di antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Di akhir surah Al-Kahfi tu. Antara kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Ini kisah yang kita maklum lah. Kisah tebuk perahu. Kisah bunuh kanak-kanak. Kisah mendirikan dinding yang nak utuh. Ini kisah yang masyhur antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Ini satu juga ni. Kisah Nabi Musa AS dan kisah Nabi Khidir AS ni kena bergaluh molek nak cerita. Ini cerita dalam Al-Quranul Karim. Cerita dalam Al-Quranul Karim. Hak kata Nabi Khidir tu pun itu kebanyakan ulama lah. Dia tak nyatakan nama dalam dalam Al-Quran. Tak nyata siapa nama. Fawajada abdan min ibadina, hamba daripada hamba kami. Kenapa? Hamba daripada hamba kami.
Tapi namanya siapa? Kebanyakan ulama mengatakan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian nak ceritanya, antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, ini antara Nabi dengan Rasul. Antara Nabi dengan Rasul ni, jangan pula nak reka cipta. Ha, kami hakikah jalan Nabi Khidir alaihissalam. Itu ramai-ramai tu syariah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Oh, di jalan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tak tahu hakikah. Sebab tu dia mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa tak tahu hakikah. Nabi Musa tahu syariah dia. Eh, ni cakap bergaduh ni. Nabi Musa siapa? Nabi serta Rasul. Faham tak? Nabi Musa ni salah satu daripada Rasul 25 yang namanya berulang kali disebut dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa tu siapa? Ulul Azmi yang lima. Salah seorang daripada Ulul Azmi yang lima. Tak ada ni? Ulul Azmi yang lima. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. Lima ulul azmi. Nabi Musa duduk nombor berapa? Nombor tiga. Selebih-lebih afdal di kalangan para-para rasul, di kalangan sekalian makhluk Allah, Nabi SAW. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga, Nabi Musa lalu dah. Nabi Isa, Nabi Nuh. Ada baki lagi 20 orang Nabi tu kan, 25 kan. Hak tu kita tidak dibenarkan letak nombor tu. Nombor 6 siapa? Nombor 7 siapa? Nombor terakhir 25 siapa? Hak tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak 5 ni ada susunan. Lepas daripada Rasul 25 ni, turun kepada Rasul-Rasul yang namanya tidak tercatat di dalam Al-Quran, yang semua sekali Rasul 313 ataupun 314. Kemudian barulah turun kepada Nabi-Nabi 124,000 orang. Di antaranya Nabi Khidir alaihissalam. Ini susunan afdaliyah di kalangan para-para rasul. Jadi nak jangan bandinglah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa tak reti hakikah. Allah sedak dia. Tergamuk cakap gitu. Ini aja ni ngaji-ngaji hakikah. Hak tak ada syariat ni. Ngaji hakikah, hak tak ada syariat. Hak ni lopat. Syariat dah menahala lagi. Fadu ain tauhid pekoh tasawuf dah menahala. Hidup ngaji kita hakikah. Ni banyak ni kukuk kapung biasa ni. Kukuk kapung biasa ni. Kadang-kadang, tak ada di majlis surah, tak ada lah. Hidup main rumah. 5 orang, 10 orang duduk ngaji. 5 orang, 10 orang duduk ngaji. Belajar-belajar hakikah, Jumaat pun tak semayang. Ada biasa gini ni. Kukuk kapung-kapung kita ni ada biasa ni. Duk ngaji ilmu hakikah, tinggi makam dianya, dia tengok orang dengan ekor mata keling tu, duk ngaji sidik surah tu syariat tu. Tu tak ada makam tu, jauh dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Hakikah dia kata. Ni keletok molek ni. Terkadang kitab yang diguna pakar tu kitab yang sebenar, yang penuh dengan keberkatan. Sebab tu terkadang ditangkap. Pejabat agama tangkap. Di antara kitab-kitab yang dirampas, disebutlah nama-nama kitab hak dirampas. Di antara kitab yang dirampas, kitab yang sebenar, tak ada salah pun kitab tu. Jadi terpaliklah kitab tu sebab kitab tu berada atas meja guru yang ajar ilmu salah ni yang ditangkap oleh pihak berkuasa. Jadi kitab tu ada atas meja dia. Jadi diangkut sekali lah dengan kitab-kitab tu. Kemudian disebutlah antara kitab yang dirampas. Kitab. Allah, kitab tu kitab comel. Kitab yang penuh dengan keberkatan. Tapi salah bawakan sebab dia tidak berguru. Dia membaca sendiri. Kalau dia berguru pun dengan guru yang membaca sendiri. Membaca sendiri. Memanglah orang rajin membaca, cerdik pula, dia nampak banyak bahan. Banyak kandungan apa yang diceramahkan. Tapi itu daripada akal bacaan dia sendiri, bukan daripada pemahaman yang dia terima daripada guru yang dia yang belajar. Sebab dia tak belajar. Ada ni. Dia kena jaga pula sini ni. Ni dia antara kisah Nabi Khidir. Nabi Musa AS ni kadang-kadang orang salah pemahaman.
Sebab kisah ni ada dinyatakan dalam hadis, hadis Bukhari berkaitan dengan Musa AS. Dia bercakap kepada kaumnya, kemudian ada seorang kaumnya bertanya, ada tak sesiapa di muka bumi yang lebih ilmunya daripada tuan hamba? Nabi Musa AS pun jawab, tidak ada. Yalah, Nabi Musa rasul kan? Ada ni. Maka dialah yang paling tahu sekali. Kalau ada orang lain yang lebih tahu, orang lagi cari orang lain lah pulaknya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak mengembalikan soal ilmu kepada Allah. Itu tegaran. Kesilapannya nisbah kita tak ada salah pun. Tapi nisbah para rasul yang hampir dengan Allah tak comel dah situnya. Nisbah kita salah apa? Tu memang rasul. Takkan ada orang lain yang lebih mengetahui daripada rasul. Maka bawalah pergi kepada kisah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada ni. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam ada menyatakan bahawa hak berkaitan dengan ilmu yang Nabi Musa alaihi salam nak belajar Nabi Khidir alaihi salam tu, Nabi Khidir alaihi salam sudah mengatakan bahawa tak cukupkah lagi dengan kitab Taurah yang ada pada tanganmu dan wahyu yang seseturung kepada wahai Musa, tak cukup lagi ke? Kitab Taurah ada dengan Nabi Musa, wahyu sentiasa turun. Nabi ni wahyu hanya untuk diri sendiri, bukan untuk disampaikan. Ni kitab Taurah, kitab nombor 2 yang kitab Taurah ni yahkum bihi nabiyyun. Nabi-nabi banyak menggunapakakan kitab Taurah. Ada ni. Lepas Al-Quran, Taurah lah. Taurah Nabi Musa AS. Tak cukup laginya dengan kitab Taurah. Yang mana sebenarnya Nabi Khidir kata, ilmu yang ada pada aku tidak sahaja engkau mengetahui. Dan ilmu yang ada padamu tidak sahaja aku mengetahui. Itu ilmu kurniaan Allah masing-masing. Ada ni. Ilmu yang ada di Nabi Musa, kurniaan daripada Allah. Wahyu daripada Allah. Ilmu yang ada pada Nabi Khidir pun, wahyu daripada Allah. Semuanya wahyu daripada Allah. Ini Nabi Rasul ni. Dan semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, semua ilmu ni daripada Allah Taala belaka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kau orang nak ceramah baca sokmok tu kan? Subhanallazi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dah, maha suci engkau, tiada tadi ilmu bagi kami melainkan ilmu yang engkau beri kepada kami. Tiada, semua ada ilmu kita ni ilmu daripada Allah. Yalah, kita belajar lah. Itu tuntutan syariah kepada kita. Tapi kita ahli sunnah wal jemaah, belajar tu ikhtiar usaha asbab. Kita ahli sunnah wal jemaah berpegang itu asbab tak boleh bekah. Ilmu yang ada di kita ni qada dan qadar Tuhan. Ada ni. Jadi ilmu yang ada tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada Nabi Musa alaihi salam wahyu daripada Allah. Ilmu yang ada Nabi Khidir alaihi salam wahyu daripada Allah. Jadi apa yang Nabi Khidir persoalkan itu wahyu daripada Allah. Apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihi salam wahyu daripada Allah. Kita nak persoal ni. Yang dok kata Nabi Musa AS tak ada ilmu hakikah, itu rasul nombor 3 tu. Ni jahil sangat ni. Tak kenal wali rasul ulul azmi berkali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi wasallam ni. Ni 3 ni, 3 ranking atas ni 3 ni. Kita pernah ngapa ni? Ulul azmi tak pernah ngapa. Tengok Nabi Musa dok mau apa-apa. Nombor 3 tu. Kemudian hak rasul hak 25 lagi tu. Kemudian turun pula rasul hak 313 orang, 314. Baru tu kepada nabi-nabi hak 124,000 orang tu. Termasuk Nabi Khidir alaihi salam. Tapi cuma lah tak nak peringat pada Nabi Musa alaihi salam. Memang Nabi Musa ni rasul. Tetapi ilmu atas kehendak Allah. Ilmu atas kehendak Allah. Allah kurniakan kepada siapa yang Allah kehendak. Memang ilmu Nabi Musa ni ilmu rasul yang diwahyu oleh Allah. Tapi ada ilmu yang Allah Ta'ala kehendak beri kepada orang lain.
yang bukan rasul, yang hanya nabi. Nak tegur situ yalah. Ada ni. Nak tegur situ. Yang kita duk pandai-pandai pula. Ah ni kita buat ni hakikah. Ni hakikah ni. Kita tak pandai syariah macam Nabi Musa AS. Allah sedak dia. Guna kamu. Ingat baik ni, ini kisah nabi serta dengan nabi dan rasul yang masing-masing wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak ambil daripada kisah ni apa yang Tuhan lakukan, semuanya ada hikmah, tidak sia-sia. Hati yang kita nak ambil pengajaran. Ada ni. Apa hak Nabi Khidir buat? Itu bukan pandai-pandai Nabi Khidir. Itu wahyu daripada Allah. Ada ni. Nabi Musa AS pula tegur, peringat, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Pat kenapa nampak macam canggah? Jangan duduk persoalanlah. Jangan duduk nak fikir lebih-lebih lah berkaitan dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kada-kada boleh je. Kita boleh berfikir tapi kada-kada ada hak dia. Jangan lajak hak. Tidak berfikir pula salah. Berfikir pula ujian daripada Allah. Kita nak fikir tu sampai setakat mana? Kita nak fikir sampai setakat hak dibenarkan pada syarak, ataupun kita tak kira? Kita nak fikir juga sebab kita berasa tu cerdik. Syarak tak syarak belakang kira. Ni tak lepas ujian ni kau panggil ni sebab cerdik. Cuma nak ambil pengajar tadilah. Nak ceritanya ada hikmah apa yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada naik perahu, kemudian kharaqaha, tebuk pulak, kemudian jumpa budak, jumpa budak tu pulak faqatalahu, bunuh pulak. Lepas tu pergi pada satu kampung, satu tempat yang enggan fa'abau an yudayifuhuma tu, kedekuk kampung tu, kampung ni kampung Inzaqiyah. Kampung tu. Sampai sekarang kampung tu ada. Malu lah kampung tu. Lepas tu nenek dulu ni. Fa'abau an yudayifuhuma. Allah. Enggan daripada jamu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Tapi Nabi Khidir jumpa satu dinding yang terbalik. Nabi Khidir pergi dirikan balik dinding tu. Itu tiga hal berlaku dalam perjalanan antara Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Lepas tu Allah pergi kepada perkara-perkara yang diperjelaskan oleh Nabi Khidir AS. Kenapa tebuk perahu orang miskin, kenapa bunuh kanak-kanak, kenapa dirikan dinding yang runtuh di kaum yang mana kedekuklah kita kata enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ada ni. Tapi kesemuanya ada hikmah belaka. Cuma saya nak sentuh sedikitlah. Ini cerita balai lah, cerita balai cuma daripada kisah hak Nabi Khidir alaihi wassalam dengan Nabi Musa nilah. Apabila Nabi Khidir memperjelaskan perahunya kenapa fa'aradtu an a'ibaha, aku kehendak bahawa aku nak mencacatkan perahu kerana di hadapan tu ada raja yang zalim yang akan merampas perahu-perahu yang molek. Maknanya kata Nabi Khidir fa'aradtu an a'ibaha, aku kehendak bahawa aku nak mencacatkan, aku nak mencacatkan perahu, aku nak mencacatkan perahu, kata Nabi Khidir alaihi salam. Adapun pada persoalan hak Nabi Khidir, pada persoalan hak Nabi Khidir tegakkan dinding tu, Nabi Khidir kata fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai sampai umur kedua-dua anak yatim itu asyuddahuma,
umur kuat dia. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, menghendaki oleh Tuhan engkau bahawa sampai umur siapa umur anak yatim, dua orang anak yatim ni ashuddah, sampai ke anak yatim ni akan kuat. Bukan siapa umur ni, an yablugha ashuddahuma, bahawa Tuhan menghendaki supaya mereka ni sampai kedua mereka akan kuat besar darinya, maka dia akan mendiri, dia akan dia akan harta di bawah dinding tu. Tapi cuma ayat ni, ni ambil ini, ambil pemahaman molek. Yang pertama, Nabi Khidir alaihissalam kata fa aradtu an aibaha, aku mendaki bahawa aku nak mencacatkan perahu. Ha, ayat selagi pula fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, dan bahawa menghendaki oleh Tuhan engkau bahawa sampai oleh kedua yatim akan kuat dia, biar dia besar dia ambil harta terkandung di bawah dinding tu. Apa beza? Yang pertama, Nabi Khidir kata aku kehendak untuk cacatkan perahu. Yang kedua, maka menghendaki oleh Tuhan engkau yang Musa bahawa sampai oleh kedua yatim ni akan kuat dia, pada besar anak yatim ni. Kenapa Nabi Khidir tak kata sebagaimana yang pertama, fa'aratu an aibaha, aku menghendaki bahawa aku nak mencacatkan perahu. Kenapa yang kedua tu Nabi Khidir tak kata, maka aku menghendaki supaya anak yatim ni besar nanti dia kuat, dia akan ambil harta di bawah dinding ni. Tak ada ni. Sekarang Nabi Khidir kata aku menghendaki bahawa nak merosakkan perahu. Kemudian patutnya aku menghendaki hak dia betulkan dinding tu sebab apa? Sebab aku kehendaki supaya anak yatim dua orang ni dia jadi kuat nanti. Padahal ni. Kenapa dia kata Tuhan yang menghendaki, bukan aku? Tetapi masa nak merosakkan perahu, aku menghendaki. Tak ada beza tu. Fa'aradtu an aibaha, aku Nabi Khidir kata hendak nak mencacatkan perahu. Hak dinding tu fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai oleh dua anak yatim ni akan kuatnya, jadi besar dia ambil harta yang terkandung di bawah dinding tu. Apa beza? Kenapa hak nak mencacatkan perahu aku kehendak? Tetapi untuk supaya nak untuk supaya anak yatim ni besar, Tuhan kehendak. Apa itu? Ni. Sebab merosakkan perahu ni benda yang kurang. Benda yang kurang. Siapa kehendak? Aku kehendak. Adapun untuk jadi anak yatim ni besar, hak tu benda comel. Tuhanlah kehendak. Ada ni. Ini cerita bab lain ni. Cerita hak baik, hak Allah. Hak kurang, hak aku. Ha, nak kata. Selesai ada kita cerita hak redak tu. Hikmah yang berlaku antara kisah Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wasallam. Tapi ayat tak ambil molek. Ayat ni dalam kitab dia akan sebut. Contoh ayat beradabnya kita dengan Allah. Ha, contohnya kata-kata Nabi Khidir alaihi wasallam, aku menghendaki bahawa aku nak mencacatkan perahu. Menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai dua anak yatim ni kepada umur dia besar, kuat dianya. Tuhan kehendak. Walaha hak mencacatkan perahu ni Tuhan juga kehendak hakikinya. Tapi kenapa Nabi Khidir kata aku? Sebab mencacatkan. Mencacatkan ni dia apa ni? Kurang sedikit, maka tidak sandar kepada Tuhan, sandar pada diri sendiri. Fa'aratu an'aibaha, maka mendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, bahawa aku nak mencacatkan perahu tu. Nabi Khidir yang nak mencacatkan. Tapi hakikinya itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hak dinding tu, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma,
Maka mendakik li Tuhan kau yang Musa bahawa sampai li dua anak yatim ni akan kuat keduanya. Ha tu Tuhan kehendak. Sebab tu hak molek. Hak ni ialah molek ni perintah wahyu daripada Allah, tapi jenis hak jenis perosok-perosok ni kurang comel. Maka Nabi Khidir kata aku yang kehendak untuk mencacatkan perahu. Jadi hak baik datang daripada Allah. Hak kurang datang dari diri saya sendiri. Ini contoh ayat beradab perkara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian dalam kitab Nawawiyyin ada lagi satu kisah berkaitan hikmah. Semua perkara yang dikodokkanlah ada hikmah belaka. Sebab itulah kenapa kita wajib redha, insya-Allah lah. Minggu hadapan saya sambung balik sedikit berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.